H-7 sampai H-10 yang kami pantau, kendaraan roda 2 itu naiknya 6% tahun 2022. Angkanya adalah 60.527 secara total. Kemudian pada tahun 2023 angkanya adalah 64.050, jadi naik 6%. Kemudian dari segi kendaraan roda 4 juga ada kenaikan, di mana naiknya tidak besar, yaitu 1%, yaitu di tahun 2022 sebesar 93.298 unit, sementara di tahun ini adalah 94.311 unit. Nah, yang kemudian juga naik ini perlu pengelolaan sendiri, dan kami juga sudah mulai koordinasi dengan stakeholders yang terkait. Ternyata truk juga mengalami justru kenaikan yang lebih tinggi, yaitu dibandingkan kategori yang lain, yaitu naiknya 13%. Jadi tahun lalu di periode yang sama ada sejumlah 22.015 unit truk yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera, tetapi tahun ini naiknya menjadi secara angka absolut sebesar 24.949. Nah, ini yang juga menjelaskan, teman-teman lihat ada beberapa dinamika terkait dengan bagaimana kita menyeberangkan truk-truk ini ke Sumatera. Nah, secara umum sekali lagi berjalan dengan baik, namun dengan beberapa catatan. Yang juga mungkin menarik untuk dicatat adalah satu fenomena yang kita juga pelajari dan harus menjadi catatan bagi manajemen yang lebih baik. Di periode yang sama, kalau mungkin beberapa tahun yang lalu, yang namanya mudik itu orang berpikiran dari Jawa ke pulau lain. Tapi ternyata sekarang kami lihat juga arus yang cukup deras gitu dari Sumatera ke Pulau Jawa. Di mana kendaraan dua, roda 2 itu dari tahun lalu naik 33%. Jadi orang Sumatera juga ada banyak, cukup banyak yang berjalan ke Jawa. Kemudian dari kendaraan roda 4 dibandingkan tahun lalu juga naik sebesar 4% dari Sumatera ke Jawa. Nah, ini fenomena di mana ternyata angkutan lebaran bukan hanya satu arah yang berat, tetapi juga dari Sumatera menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saya kira itu yang kita bisa sharing kepada teman-teman. Oh, ada juga yang menarik, dan kami harus berterima kasih kepada seluruh pengguna jasa. Terima kasih kepada menteri-menteri, bahkan presiden, yang sudah menyampaikan himbauan agar seluruh pengguna jasa menggunakan tiket, sudah memiliki tiket sebelum ke pelabuhan. Tahun ini pengendara motor itu yang sudah punya reservasi sebelum ke pelabuhan adalah 95%. Itu buat kami mengharukan, karena tahun lalu semua angka reservasi itu di bawah 20%. Kendaraan roda 4 yang reservasi sebelum masuk ke pelabuhan itu 90%, jadi besar sekali. Nah, kami berterima kasih, karena kalau kita tidak punya itu, maka saya yakin kejadiannya tidak semudah sekarang, atau penyelenggaranya tidak selancar sekarang. Saya kira itu yang bisa kami sharing. Sekali lagi terima kasih teman-teman, kalau ada yang kurang dalam penyelenggaraan ini dalam hubungannya dengan teman-teman, kami mohon maaf, karena saya kira kita semua bertugas sama-sama di musim yang repot semuanya. Secara dari lubuk hati yang paling dalam kami sampaikan. Bu, puncaknya hari apa Bu terjadi Bu kemarin Bu? Kalau soal hari ini akan seperti apa? Ada berapa persen lagi yang akan menyeberang Bu? Kalau hari ini kita lagi ambil datanya, tetapi puncaknya sudah dipastikan selesai. Tanggal berapa Bu? H-2 kemarin sudah tertinggi. Tanggal 20 ya Bu ya? Tanggal 20 ya. Kalau prediksi sedikit mengenai arus balik nanti gimana Bu? Arus balik apakah mungkin kendaraan roda 2 akan tetap balik ke Ciwandan atau seperti apa sih yang nanti kita kasih lebih rilis ya. Ada rilis terkait dengan evaluasi Bu, kita dapat banyak keluhan dari yang mengatakan bahwa
Yang pertama terkait dengan kegagalan ASDP tahun ini, ada yang menunggu 6-7 jam, lalu keterlambatan informasi publik dan juga kurangnya sosialisasi. Seperti apa Bu, evaluasi dan tanggapannya? Baik, segini, saya berterima kasih atas seluruh masukan bahwa memang saya kira penyelenggaraan secara masif di semua segi transport itu pasti ada catatan. Tapi yang seperti saya sampaikan, terima kasih sekali lagi, pengguna jasanya juga sudah sangat mendukung, di mana perilaku-perilaku yang kami himbau selama mungkin 2 tahun terakhir ini untuk menggunakan reservasi online terjadi. Maka ini adalah sesuatu yang kalau secara umum dapat teman-teman cek juga kepada pengguna jasa, secara umum ini berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tetapi dengan catatan yang harus kami evaluasi dan kami pasti koordinasikan dengan semua stakeholders bahwa ini menjadi perbaikan. Setiap kali kita melaksanakan angkutan lebaran, berarti harusnya pelayanan kita menjadi lebih baik di angkutan Nataru nanti. Jadi apakah ini berjalan dengan lebih baik? Saya pastikan iya, berjalan dengan lebih baik. Apakah ada catatan? Masih ada catatan. Itu kita catat serius. Terima kasih semuanya. Berarti dijamin nanti harus balik lebih baik ya, Bu ya. Sudah dulu. Harus balik lebih baik ya, Bu ya. Insyaallah. Insyaallah.